Mbak Putri nek Mbak ya trahe putri ya. Ana ku Mbak tek ngene ora ana ya. Oke, kelas pinten Cahayu sakniki? Kelas 8. Alhamdulillah. Sok nek gede pengen dadi apa? Nek mbon sukses, mbon sekolah, mbon kuliah pengen dadi apa? Pengen dadi nganten nggih. Sekolah sik aja dadi nganten sik. Pengen dadi napa? Dokter? Polwan. Polwan, nek dadi polwan sing amanah istiqomah engko nek ana pistol sing ngesan bedil sak mateke ya. Dar, ayo kamu tak tembak dar. Oke, Mbak Putri. Spesial dari mempelai putri, Mbak sinten asmane? Mbak Diana. Kalih Mas? Mas Saipul. Ah iya wah, Mas Saipul. Halo Mas Saipul. Mas Saipul menti lho, Mbak. Pul, halo. Oh alah. Aja lali pul ndonga sik, aja anggar mbok tabrakno ae. Ya, ndonga sik ben tukul anak sing soleh lan solikah. Empet sedelok nek perlu wundu sik, terus ndonga bar terus keturu ya pul. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dian, aja lali ciri-ciri salah satu ciri yang solehah. Istri yang salekah calon penghuni surga adalah istri yang pandai bersolek dan menawarkan diri untuk suaminya. Mau tak kei kode, Mas Saipul kerja teng pundi? Oh bakul kayu lah, kok nganggu kode? Dik, graji yuk. Ngono nganggu kode. Asing wedok ra terus ngene. Monggo Mas, grajine pun siap dereng. Karek kowe kok terus ngene wah mbah pul ra umur aku ora iso mbayangno pul mbah polami wis mbah kok pasire polah mergo kesel pirang-pirang dina persiapan. Dik Putri nyanyi nggih judulnya apa? Aja nguber welase. Wah aja mbok uber ben barno aja mbok uber nggih. Alhamdulillah kelas 8 ini berarti cara saiki kelas 2 SMP nggih. Alhamdulillah SMP mriki napa? SMP Satu Tunjungan. Oke, luar biasa. Kuliah sik ben kaya Mbak Sinten kaya putrane Pak Bambang kaya. Mbak Pinda. Nah, Mbak Pinda kuliah sik kon juga administrasi negara. Jenengan kon juga S1 sarjana apa? Aku biyen apa juga S1 kok kono SNT ondo. Dadi balik neh aku. Sidane aku juga D3. Departemen Deswanto karo nang Dewarsi tak siap kabeh tak cukup. Sudah siap? Ya Mas, aja ngobrol bersama.